Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini. Bencana terbesar dalam hidup adalah ketika ketakutan kita kepada Allah sudah mati saat kita masih hidup. Sebelum melanjutkan, alangkah mulanya untuk kita mendoakan almarhumah, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya artikel ini admin tutup dari GPNN.com karena sesungguhnya kita semua milik Allah, hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan yang Maha Esa. Kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Akan tetapi zatnya secara manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tak bisa dihindari dan diminta. Kematian juga tidak mengenal usia, status, dan profesi. Kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit. Tentunya hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia karena kematian akan selalu mengintai di mana saja kita berada. Pernahkah kita berpikir apa saja yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian? Tidak ada yang dapat menolong kita saat kita sudah tidak ada. Hanya amal baiklah yang dapat menolong kita. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan yang tiada batas. Atas kepergian almarhum, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali datang dari mantan personil Trio Macan, Caca Sherly. Beliau dikabarkan meninggal dunia. Kabar duka ini diketahui dari unggahan akun Trio Macan Official. Menyampaikan cara meninggal hari ini, Selasa, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kami, Caca Sherly. Tulisnya, tak lupa akun Trio Macan Official pun meminta penggemar untuk mendoakan almarhumah serta keluarga yang ditinggalkan supaya diberi ketabahan. Mohon doanya semoga almarhumah diterima di sisi yang kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga ketenangan. Terima kasih karyamu, kebaikanmu, dan senyummu akan selalu di hati. Selamat jalan, Caca Sherly. Caca Sherly, ungkapnya saat diberitakan. Sebelumnya Caca menjadi salah satu korban dalam kecelakaan di Tol Bawen Ungaran, Semarang. Pada hari Senin, Caca sempat dilarikan ke rumah sakit Ungaran dan akhirnya tidak tertolong. Semoga almarhumah Caca Sherly diberikan tempat terindah di sisi Allah SWT dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.